pasukan pemukul lintas Medan bantu Kops HBMA kepung OPM di Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya terindikasi sebagai salah satu daerah di Papua pegunungan yang sering diganggu OPM. Selain memanfaatkan pasukan yang sudah ada, Satgas Kops HBMA menambah pasukan. Belum lama ini, Yonif 754 Emeneme Kangasi ikut dikerahkan ke daerah tersebut. Ada 57 personel Yonif 754 Emeneme Kangasi yang dikirim demi mengepung anggota OPM di Intan Jaya. Mereka siap berbakti kepada Ibu Pertiwi dengan melaksanakan operasi dalam negeri di bawah naungan Kops HBMA di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Diketahui Yonif 754 RNK bermarkas di daerah operasi siaga tempur TNI Timika Mimika. Keberangkatan puluhan prajurit Bayangkari negara itu dipimpin Komandan Batalion, Letkol Infanteri Cecep Cahyadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.